Oke, untuk harga bervariasi ya, Mas ya. Tergantung dari motifnya. Nah, Mas, kalau untuk Sangkar Murai Batu ini dapat tangkringan, tempat makan minum. Tangkringan dapat dua. Tempat makan minum dapat dua. Karpet? Dapat karpet juga, Bos. Oke, dapat karpet juga ya, teman-teman. Terbilang murah ya dengan merek Revijaya ya. Iya. Baik. Oke, warnanya ribbon dan untuk gandangannya seperti ini, teman-teman. Ini bisa ditekuk nih? Bisa ditekuk, Bos. Bisa ditekuk ya. Oke. Oke, masih di Sangkar Perkutut, teman-teman. Ini untuk yang warna putihnya ya, masih sama motif wayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Kicomania. Untuk kesempatan hari ini Master Burung mau coba review kios Sangkar ya, teman-teman. Untuk hari ini Master Burung mau coba review kios TK Sangkarnya. Ini dia untuk bannernya, teman-teman, ada nomor teleponnya juga. Nah, kira-kira tersedia ada sangkar apa saja dan berapa harganya, nanti kita pantau bareng-bareng ya, teman-teman. Dan sekali lagi tak lupa Master Burung ucapkan banyak terima kasih buat para teman Kicomania yang setia tonton video channel Master Burung. Dan untuk dukungannya jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya. Terima kasih buat teman Kicomania dan kios yang diliput, tak lupa selalu saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Selalu semangat memberi informasi baik dari harga sangkar ataupun harga burung di kios Pasar Burung Pramuka untuk teman-teman Kicomania-nya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Oke, Mas, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Mas. Sehat selalu ya. Sehat. Semangat. Oke, Mas, seperti biasa kita mau review untuk informasi buat para teman Kicomania. Sangkar yang terbaru tersedia ada sangkar apa aja nih kira-kira? Alhamdulillah hari ini lumayan banyak, Mas. Nah, dari ketan, terus yang melamin, murai, hari ini full stock. Full stock ya? Iya, Mas. Oke, nanti kita review satu persatu. Dan untuk pemesanan atau kirim-kirim masih bisa membantu, Mas? Bisa, Mas, kita melalui online juga bisa. Oke. Tokopedia sama. Baik, nanti kita cantumkan di deskripsi untuk linknya ya, Mas ya. Dan untuk kirim-kirim pastinya membantu untuk wilayah Jakarta. COD bisa ya, Mas ya? COD bisa, Mas. Kita ada tukang ojek di tempat juga bisa. Baik. Nah, untuk yang mau COD tinggal halo-halo saja ya, Mas ya. Boleh. Untuk kirim-kirim luar kota pastinya juga membantu ini, Mas. Iya, kalau kirim luar kota mending pakai Tokopedia, Mas. Tokopedianya ya? Iya, soalnya sudah ditanggung. Biasanya kan kalau manual pakai dimensi. Oke. Kita Tokopedia langsung aman. Langsung aman ya. Oke, Mas. Informasi udah lengkap. Kita langsung pantau ya. Boleh, Mas. Oke, Mas. Untuk yang pertama ada penampakan kandang lakbet ya. Iya, kandang lakbet, Mas. Kandang lakbet. Ini untuk stok yang terbaru juga nih, teman-teman, di kios TK Sangkar ya. Ini kalau untuk merek namanya merek apa nih, Mas? Merek F1, Mas. F1. Oke, kandang lakbet F1 ya, teman-teman. Untuk warna bervariasi ya, ada putih, ada warna merah. Banyak warna. Nah, Mas, kalau beli sangkar di sini, ini dapat tangkringan sama tempat makan dan air minumnya ya? Dapat, Bos. Oke, ini untuk harganya kena berapa nih? Harganya 125 aja. 125.000, teman-teman, dari kandang lakbetnya ya, merek F1. Dan dapat tangkringan juga tempat makan dan minumnya untuk burungnya. Nah, ini untuk ya ukuran berapa ini, Mas? Yang adeknya yang ini, Mas. Oh, adeknya ya? Adeknya, oke, ya. Ini jadi sangkar ada adeknya ya, Mas ya? Adeknya, Bos. Oke, ukuran sedang lah. Ya. Terbilang ukuran sedang. Untuk sangkarnya mereknya masih sama ya? Masih sama, merek F1, Bos. Merek F1 juga. Untuk harganya kena berapa nih? Harganya ini kena 115 saja. 115 saja. Ya. Baik, dapat tangkringan dan tempat makan dan minumnya, teman-teman. Masih di sangkar besinya, teman-teman. Nah, ini untuk yang jumbonya ya. Yang jumbo, Bos. Biasanya dipakai buat burung apa nih? Ini bisa buat trotolan, bisa. Trotolan murai batu ya. Kacer juga bisa. Terus buat jalak suren. Jalak suren. Oke, multifungsi ya, Mas ya. Multifungsi. Masih di merek F1 ya, teman-teman. Untuk harganya kalau yang jumbo? Harganya yang jumbo 235 aja, Bos. 235.000. Baik. Untuk warna bervariasi. Ada warna putih, warna hijau, dan warna kuning ya, teman-teman. Nah, ini untuk yang motif apa nih, Mas? Ini model kotak besi, Bos. Oke, kotak besi ya. Biasanya sering dipakai buat burung beo ya, Mas ya? Buat burung beo, ya. Oke. Harganya nih, Mas? Harganya cuma 150 aja, Bos. 150.000. Dapat tangkringan tempat minum. Oke, siap. Nah, ini untuk sebelahnya bagaimana nih? Sebelahnya ini yang ada
agak besar. Agak besar ya? Iya. Ada perbedaan harga nggak nih? Perbedaannya cuma 20.000 aja, Mas. 20.000, jadinya harganya? Harganya 170.000. Dapat angkringan, tempat minum. Dapat angkringan dan tempat minumnya ya, teman-teman. Oke, untuk selengkapnya nih, sangkar apa nih? Pleci ya? Pleci, model PVC, Bos. PVC? PVC. Oke, PVC ya, kalau untuk bahasa Jawa ya, Mas ya? Oke, untuk harganya, Mas, kena berapa nih? Harganya 135 aja. 135.000 untuk sangkar pleci yang PVC ya? Iya. Nah, kalau untuk yang sebelah kanan ini, Mas, warna putih? Warna putih ini yang kecil. Iya. Harganya kena berapa nih? 80.000 aja. 80.000 aja ya? Iya. Dan untuk tepuknya terbuat dari plastik ya? Plastik dan merek bom. Merek bom, oke. Nah, kita berlanjut untuk sangkar bulatnya ya, teman-teman. Ini ready untuk sangkar bulat merek Rapi Jaya. Nah, ini untuk dipakai burung anis ya, Mas ya? Buat anis bisa, buat anis merah, anis kembang. Oke. Ini warnanya udah finishing ya, Mas ya? Finishing warna hitam. Warna hitam, teman-teman. Untuk harganya, Mas? Harganya ini 3,5 aja, Bos. 350.000. Full bambu ya, Mas ya? Full bambu. Oke. Dan untuk sebelah kanannya nih untuk sangkar beranjangan. Oke, Rapi Jaya juga ya? Rapi Jaya ya, Bos. Warna juga sudah finishing, teman-teman. Coklat sudah dapat batunya, nanti dikasih tempat makan dan minum. Baik, dikasih tempat makan dan minumnya juga. Untuk harganya kena berapa nih? Cuma 380, Bos. 380.000 saja, teman-teman, dari sangkar beranjangan merek Rapi Jaya. Sudah dapat tangkringan batu dan juga tempat makan dan minum burungnya ya, teman-teman. Nah, kita geser lagi kembali, kasih penampakan dari sangkar untuk anisnya ya, Mas ya. Iya, yang alusan. Nah, ini yang alusan, teman-teman, untuk mereknya SNJ. Mulus banget ya, Mas ya. Mulus banget, Mas. Untuk warna coklat salak ya. Iya, siap. Oke, untuk harganya kena berapa nih? Harganya 380, Bos. 380.000 untuk sangkar anis merek SNJ-nya. Nah, ini ada juga untuk merek SNJ buat sangkar beranjangan ya, Mas ya? Beranjangan, Mas. Oke, warnanya masih sama. Coklat salak, kandungannya bisa ditekuk, Bos. Bisa ditekuk ya? Bisa ditekuk. Istimewa. Oke, istimewa ya. Barang halus. Untuk harganya kena berapa nih? Harganya 425 aja, Bos. 425.000 sangkar beranjangan SNJ. Kembali kasih penamatan sangkar anis ya, Mas ya. Anis, nah, ini fiber. Untuk yang fiber ya. Fiber, cetakan fiber nih. Full fiber ya, teman-teman. Mas, untuk harganya kena berapa nih kalau sangkar anis fiber nih? Yang fiber ini 650 aja enggak apa-apa. 650.000 ya. Komplit ya. Dapat angkringan dan tempat makan minum, teman-teman. Dapat karpet juga, Bos. Oh, dapat karpet juga. Oke, dapat karpet juga untuk yang 650 sangkar anis fibernya, teman-teman. Selengkapnya, Mas, kita kasih penampakan sangkar motif apa nih? Ini bambu buat cungko, Bos. Bambu cungko ya? Iya, buat burung-burung kecil. Buat burung-burung kecil. Oke, pleci, kolibri, ciplek. Nah, ini motifnya beda-beda ya, Mas ya? Beda-beda motifnya, Bos. Oke, kalau untuk yang ini? Ini harganya 135. 135.000 komplit ya? Tangkringan 2, tempat minum 2, Bos. Oke, nggak dapat karpet? Belum. Belum ya? Oke, baik. Nah, kalau yang ini motifnya? Yang ini motif ukir 150 aja, Bos. 150.000 cungko motif ukir ya. Untuk bahannya full bambu juga ya. Full bambu juga, Bos. 150.000 komplit, dapat tangkringan dan tempat makan minum, teman-teman. Sebelah kanannya nih, Mas. Ini penjinakan wambi. Oke, sangkar wambinya, teman-teman. Warna coklat ya. Full bambu. Untuk harganya? Harganya 185. 185.000, teman-teman, dari sangkar wambinya. Stok untuk sangkar cungko banyak ya? Banyak, Bos. Ini berapa? Nah, ini agak besaran nih, Mas. Ini agak besaran, udah ada ukir-ukirnya sini, Bos. Oke, ada variasinya udah. Variasinya ya. Untuk harga ada perbedaan nggak nih? Ada perbedaan, Bos. Kenapa berapa? Ini harganya 170 aja, Bos. 170.000. Lebih besar lebih mahal gitu ya. Besar, iya, Bos. Oke, Mas, masih di motif cungkonya ya, yang full bambu ya. Nah, ini untuk ukurannya lebih besar atau lebih jumbo, teman-teman. Iya, Bos. Nah, kalau harganya kena berapa nih? 185 aja, Bos. 185. Iya. Tangkringan? Tangkringan dapat, tempat minum dapat. Karpet nggak dapat ya? Karpet belum dapat. Oke, belum dapat, teman-teman. Selengkapnya sangkar kotak ya? Sangkar kotak replika nomor 5. Replika nomor 5. Iya. Terbuat bahan kayu apa nih? Kayu jati, Bos. Kayu jati ya? Ininya bambu. Oke, jari-jarinya bambu, mulus ya. Halus. Finishing halus. Oke, untuk harganya? Harganya 135 aja, Bos. 135.000. Oke.
Oke mas, kita berlanjut kasih penampakan sangkar motif apa nih? Ini kosan yang udah pernis bos. Oke, kosan yang udah pernis yang dan udah ada pernis. Juga yang mentahan ya? Yang mentahan juga ada. Oke, yang mentahan juga ada teman-teman, sangkar kosan. Mas, ini untuk harganya yang mentahan kena berapa nih? Harganya yang mentahan 100 aja bos. 100 ribu aja? Iya. Nah kalau yang pernisannya nih? Pernisan 130 aja. 130 ribu saja. Ini biasanya dipakai untuk burung kecil. Kecil ya? Iya. Oke. Tapi untuk bahan kayunya apa nih? Kayunya jati bos. Jati. Jati. Oke, tapi terbilang masih halus juga halus, teman-teman. Halus sih bos, sudah halus, sudah okay. Diamplas kalau yang. Sudah diamplas ya? Sama halusnya. Kita berlanjut kasih penampakan sangkar model kuba ya mas ya? Model kuba ya mas. Bahannya apa nih mas? Bahannya sama jati mas. Jati juga. Di bahan jati mas. Oke, nah untuk apa? Idenya udah. Tiangnya besi ya? Ya tiangnya besi teman-teman. Oke, untuk harganya kena berapa nih? 170 bos. 170. Ini iya. Ukuran nomor berapa nih mas? Ini ukuran nomor 4. 4? Nomor 4. Oke, ukuran nomor 4 ya teman-teman. Iya bos. Nah ini ada juga untuk yang jumbo ya? Yang jumbonya ada ini bos. Ini nomor berapa nih mas? Ini nomor satunya. Nomor satunya. Iya. Baik, untuk harganya nih? Harganya kena 230 aja bos. 230.000 dari sangkar kotak model kuba ya? Model kuba ya bos. Motif kubahnya teman-teman, bahan terbuat dari kayu jati. Untuk tiangnya terbuat dari besi teman-teman. Oke mas, selengkapnya geser kasih penampakan sangkar motif apa nih? Kosan melamin bos. Kosan melamin? Iya. Oke, jadi kalau untuk melamin terlihatnya warnanya mengkilap gitu mengkilap ya mas ya? Mengkilap, mesti mewah bos. Oke, barang halus ya? Barangnya halus bos. Untuk bahannya apa nih kayunya? Masih di bahan jati bos. Bahan jati. Ini kalau untuk ukuran nomor berapa? Kalau ini seset isinya 2 dan 3 aja bos. 2 dan 3 aja? Oke, ini nomor 2 apa nomor 3? Nomor 2-nya. Nomor 2-nya? Tiganya ada. Baik, untuk harganya nomor 2 kena berapa? 250. 250.000. Iya. Kalau untuk nomor 3? Nomor 3-nya 225. 225 ya. Oke, dapat tangkringan dan juga tempat makan dan minum. Oke, selengkapnya tinggal pantau saja ya, teman-teman. Ini barangnya istimewa termasuk mulus dan warnanya juga mengkilap banget, teman-teman. Kalau dipantau langsung ya. Bahan terbuat masih di kayu jati. Baik, Mas, kita berlanjut untuk sangkar kotak yang motif bambu jejer bos. Bambu jejer ya? Iya. Nah ini untuk ukuran nomor berapa nih? Ini nomor satunya. Nomor satunya? Nomor satunya. Nomor ukurannya dari set ada ukuran 1, 2, dan 3 om. Oke, jadi satu set ada? Isi 3. 3 ya? Iya. Satu set isi 3 teman-teman. Nah ini untuk harga satu set ini bisa langsung halo-halo ya mas ya? Bisa langsung halo-halo. Oke, oke. Kita untuk yang nomor satunya dulu nih mas. Nomor satunya kena 200 ribu. 200? Ribu. Ribu. Baik, kalau untuk yang nomor 2-nya mas? Nomor 2-nya 18.5. 18.5, 185. Iya, 185. Kalau untuk nomor 3-nya? Nomor 3-nya 17 ribu. 170. 170 ya, iya, bukan 17 ribu ya? 170 ribu. Oke, 170 ribu. Dan untuk pembelian satu set ini teman-teman bisa langsung hubungin kiosnya saja ya. Karena ada harga spesial pastinya spesial, mas ya? Spesial pastinya. Baik. Oke mas, kita berlanjut untuk sangkar replika apa nih? Replika F1. Replika F1? Iya bos. Oke, seperti ini, hampir sama kayak untuk Ebot ya? Hampir sama. Oke. Dan ini untuk warnanya finishing teman-teman. Satu set isinya berapa nih mas? Satu set isinya 3 bos. Isinya 3? Isinya 3. Baik, dan seperti biasa kalau untuk pembelanjaan satu set langsung halo-halo ya mas ya? Langsung halo-halo. Oke, untuk nomor satunya mas, replika F1 ya? F1. Harganya berapa nih? Nomor 1 2,5 aja bos. 250. Iya. Dan untuk nomor 2-nya mas? Nomor 2-nya sama, 250. 250 juga? Iya. Baik, untuk nomor 3-nya? Nomor 3-nya 235 aja. 235.000. Iya, untuk bahannya terbuat kayu apa nih? Masih kayu jati, bos. Masih kayu jati ya, teman-teman. Oke, mulus ya. Iya, bos. Dan ini sebelahnya? Sama. Sama? Ini warna hitam. Ini yang warna hitamnya ya. Jadi untuk motif warna bervariasi ya? Bervariasi. Oke. Mas, kalau untuk sebelah kanannya nih? Ini yang plisuran ya? Ini yang model plisuran bos. Baik, ini yang model plisuran. Untuk harga sama ataupun ada perbedaannya? Lebih murah bos. Lebih murah? Iya. Baik, kalau untuk nomor satunya? Nomor satunya kena 200 ribu. 200 ribu? Iya. Nomor 2? Nomor 2-nya 18.5. 185 ribu. Iya, bos. Untuk nomor 3-nya mas? Nomor 3-nya 17 ribu. 170 aja. 170 ribu. Oh. Jangan ini. Itu kok bagus. Oh iya. Pak mas, ini untuk selengkapnya yang motif apa nih? Motif jembatan bos. Jembatan ya? Iya. Satu set isi 3? Satu set isi 3. Baik, untuk nomor 1, 2, 3 berapa nih? Nomor 1-nya 200. Nomor 2-nya 18.5. Oke. Nomor 3-nya 170. 170. Sama seperti motif bambu jejer ya? Sama seperti motif bambu jejer bos. Oke, untuk kayu
apa nih? Kayu masih dalam jati, bos. Jati ya. Dan untuk warnanya juga warnanya udah cerah ya, Mas ya. Finishing ya. Oke. Baik, Mas, kita masih berlanjut untuk sangkar kotaknya ya. Iya, buat beo, bos. Nah, ini untuk yang buat beo. Buat beo. Itu yang mentahnya di bawah. Yang di bawah mentahnya, yang di atas plistur ya. Yang pernisan. Oh, pernisan ya. Oke, Mas, kalau yang pernisan untuk sangkar beo kena berapa nih? 150, bos. 150. Untuk ukuran nomor berapa? Ukurannya cuma nomor 2 doang. Nomor 2 doang ya. Nah, kalau yang mentahannya, Mas? Mentahannya harganya 120 aja. 120.000 untuk sangkar kotak beo-nya ya, teman-teman. Dan kita berlanjut kasih penampakan dari sangkar sekatnya ya, Mas, sangkar ya. Sangkar sekat ya, bos. Nah, ini buat jemperan nih, teman-teman. Iya. Nah, untuk kayu ini terbuat dari kayu apa nih? Kalau kayunya sih kayaknya jati, bos. Kalau ininya bambu. Bambu ya. Iya. Oke, untuk harganya nih, Mas? Harganya 65 aja, bos. 65.000 untuk kandang sekatnya ya. Yang sekat. Nah, ini tersedia juga untuk sangkar pemandian ya, Mas ya? Pemandian, Mas. Terbuat baik untuk harganya, kalau yang sangkar pemandian atau keramba yang besinya kena berapa nih, Mas? Kalau yang biasa 100.000 aja, bos. Yang kayu? Yang ini. Oh, yang ini? Iya, kalau yang impornya kena 150. Oh, ada juga yang impor? Ada juga yang impor, bos. Yang impor bentuknya kayak apa tuh? Bentuknya ada di depan, bos. Ini untuk penampakan yang impornya? Ini yang impor ya, bos. Jadi kalau impor kaki-kakinya lebih tinggi. Jari-jarinya lebih tebal. Ininya udah plastik, bos. Oke, jadi untuk baknya ini plastik ya? Baknya plastik. Baknya plastik dan kakinya lebih tinggi, teman-teman. Dan untuk jari-jari besinya lebih tebal ya? Lebih tebal. Nah, yang impor harganya 100 berapa? Cuma 150 aja, bos. 150.000 dan untuk yang lokal atau yang biasa itu 100 ya? 100 ya. Oke, 100 jadi aja. Untuk kerambanya, teman-teman, keramba pemandian burungnya dari harga 100 sampai 150.000 ya? Iya, siap. Baik, Mas, kita beralih untuk sangkar murai batu ya. Sangkar murai batu. Oke, mentahan, ini mentahan ya. Iya. Untuk bahan terbuat dari bambu full ya. Bambu full, bos. Oke, Mas, nih untuk nomornya, nomor berapa ini? Kalau yang mentahan nomornya 123, bos. 1 sampai 3 ya. Oke, satu set seperti biasa langsung halo-halo ya, Mas ya. Langsung halo-halo. Baik, Mas, kalau untuk nomor 1 dari sangkar murai batu mentahan kena berapa nih? Nomor 1 kasih 250 aja, bos. 250. Iya. Untuk nomor 2-nya? Nomor 2-nya 275 dan nomor 3? Nomor 3-nya 2,5. 250.000. Oke. Dan tersedia juga teman-teman untuk sangkar murai batunya yang motif selorok ya. Ini dia untuk penampakannya. Bahan juga terbuat full bambu ya, Mas ya. Untuk harganya kena berapa nih? Harganya kalau itu yang pernis 200 aja, bos. 200.000 untuk yang pernis. Nah, kalau untuk yang mentah? Yang mentah kena 150 aja. 150.000 saja dari sangkar motif selorokan untuk murai batunya ya, teman-teman. Oke, Mas, masih di sangkar murai batu. Kita shoot buat sangkar murai batu yang merek Raffi Jaya ya. Raffi Jaya. Lalu sangkarnya coraknya corak apa nih, Mas? Namanya? Corak kuning dan merah, bos. Kuning dan merah. Baik, Mas, untuk satu set isinya berapa nih? Isinya 3. Isinya 3. Iya. Baik, yang pembelian satu set langsung halo-halo saja, teman-teman. Untuk nomor satunya, Mas, kena berapa nih? Kalau yang corak merah nggak list, nomor satunya 4,5, bos. 450.000. Iya. Oke, kalau untuk nomor 2? Nomor 2-nya 475. 475.000. Kalau untuk nomor 3? Nomor 3-nya 4,5. 450.000 dari sangkar murai batu merek Raffi Jaya, coraknya warna merah, nggak pakai lis ya. Iya. Jadi untuk yang pakai lis seperti ini, teman-teman, bawahannya warna putih ya. Warna putih. Nah, kalau untuk warna corak kuning ini yang pakai lis harganya berarti berbeda gitu, Mas? Berbeda. Baik, untuk nomor satunya kena berapa? Nomor satunya kena 570. 570.000. Berapa? Salah harganya nomor satunya 470. Oh, 470. Ya. Oke, bukan 570 ya. 570. Baik, kalau untuk nomor 2-nya? Nomor 2-nya 490. 490.000. Iya. Dan untuk nomor 3-nya? Nomor 3-nya 470 aja. 470.000 saja, teman-teman. Oke, untuk harga bervariasi ya, Mas ya. Tergantung dari motifnya. Nah, Mas, kalau untuk sangkar murai batu ini dapat tangkringan, tempat makan minum? Tangkringan dapat 2. Tempat makan minum dapat 2. Karpet? Dapat karpet juga, bos. Oke, dapat karpet juga ya, teman-teman. Terbilang murah ya dengan merek Raffi Jaya ya. Iya. Baik. Oke, masih di sangkar murai batu, teman-teman. Untuk selanjutnya kita kasih penampakan sangkar murai batu yang punya merek A1 ya. A1 ya, bos. A1, teman-teman. Nah, ini dia untuk penampakan mereknya. Untuk warna sudah finishing ya? Warna finishing, bos. Melamin nih? Udah melamin juga. Udah melamin juga, teman-teman. Halus tanpa ros. Halus tanpa ros. Oke. Jadi untuk burung bahan nih nggak bakalan istilahnya bocel ya, Mas ya? Iya, siap.
Nah, untuk satu setnya ada berapa nih, Mas? Satu set isinya cuma dua, Bos. Cuma dua? Iya, dua dan tiga. Dua dan tiga. Baik, untuk nomor duanya, Mas? Nomor duanya kena 575, Bos. 575, iya. Dari Sangkar A1 Murai Batunya, ya. Kalau untuk nomor tiganya, Mas? Nomor tiganya 5,5 aja, Bos. 550.000, iya. Oke. Untuk dapat karpet juga nih? Dapet karpet. Baik, dapat karpet juga, ya. Ini sangkarnya mulus banget, teman-teman. Keker, ya? Baik, Mas. Jadi ini untuk yang model lama, ya? Yang model lama, yang ini, ya, Bos. Warnanya coklat apa? Coklat salak. Coklat salak. Nah, ini untuk model yang terbaru, teman-teman. Warnanya ribbon, ya? Ribbon. Oke, warnanya ribbon. Dan untuk gandangannya seperti ini, teman-teman. Ini bisa ditekuk, nih? Bisa ditekuk, Bos. Bisa ditekuk, ya? Oke. Dapat iya, tangkringan, dapat karpet, dan tempat makan minum, ya, teman-teman. Nah, Mas, ini untuk satu setnya juga isi dua, ya? Isi dua, Bos. Nomor dua dan tiga? Nomor dua dan tiga. Baik, kalau untuk nomor duanya nih? Kalau nomor duanya A1 ribbon dikasih 600 saja, Bos. 600 ribu komplit, ya? Komplit. Kalau untuk nomor tiganya? Nomor tiganya cuma 7 aja. 570. Ya. Baik, nomor tiganya 570 ribu untuk Sangkar Murai Batu A1 yang terbaru, ya, teman-teman. Dan untuk sangkarnya komplit, dapat karpet, dapat tangkringan, tempat makan dan minumnya, teman-teman. Baik, Mas, kita masih di Sangkar Murai Batu, ya. Murai Batu, ya, untuk Bos. Kali ini kita kasih penambahan Sangkar Murai Batu, warnanya apa nih? BNR Ribbon. BNR Ribbon. Baik, untuk nomornya nomor berapa nih, Mas? Di TK Sangkar menyediakannya nomor 2 aja, Mas. Nomor 2 aja. Jadi untuk rata-rata ya banyak yang dicari, ya. Banyak dicari nomor 2, Bos. Baik. Nah, kalau untuk teman kicomannya misalkan mau cari nomor 1, nomor 3, itu siap membantu nggak, Mas? Insya Allah bisa dicarikan, Bos. Oke, siap membantu pastinya. Pastinya. Baik, Mas. Nih untuk Sangkar BNR Ribbon, ya. Ribbon, ya, Bos. Untuk harganya nomor berapa nih? Harganya nomor 2 kasih 850 aja, Bos. 850.000, teman-teman, dari Sangkar Murai Batu BNR Ribbon nomor 2-nya. Dan untuk teman kicomania yang lagi cari dari Sangkar Murai Batu BNR Ribbonnya, untuk nomor 1 atau nomor 3-nya, silakan yang mau berpesan-pesan tinggal halo-halo saja, ya. Baik, Mas, kita berlanjut kasih penampakan Sangkar Murai Batu untuk merek Orik Jaya, ya. Orik Jaya, ya, Bos. Oke, ini tatakannya terbuat dari bambu juga? Bambu juga, Bos. Oke. Tapi tebel. Tebel, ya? Iya. Karena kita kelihatannya kayak terbuat dari kayu, ya, teman-teman. Baik, Mas, ini untuk ukurannya nomor berapa nih? Kalau Orik ukurannya 1, 2, 3, 4, Mas. Oke, 1, 2, 3, 4. Dan harga satu set silakan bisa halo-halo, ya. Halo, iya, Bos. Baik, kita mulai dari nomor satunya. Untuk Sangkar Orik Murai Batu harganya kena berapa nih? Nomor satunya 680. 680.000 dari Sangkar Murai Batu Oriknya, teman-teman, nomor 1. Kalau untuk nomor 2-nya, Mas? Nomor 2-nya kena 725. 725.000, ya, teman-teman. Kalau untuk nomor 3-nya? Nomor 3-nya kena 650. 650.000, teman-teman. Kalau untuk nomor 4-nya, Mas? Nomor 4-nya kasih 600 saja, Bos. 600 saja. Iya. Dan ini untuk Orik juga dapat tangkringan 2, tempat makan minum 2, karpet? Karpet dapat, Bos. Oke, karpetnya juga dapat, ya, teman-teman, pembelian dari Sangkar Murai Batunya yang merek Orik Jaya. Nah, ini untuk warna ada berapa varian, Mas? Warna coklat ada, warna biru corak ada. Oke, corak warna biru seperti ini, iya, ada, dan warna coklat. Coklatnya juga ada, ya, iya, seperti ini, teman-teman. Harga ada perbedaan nggak nih? Harganya sama, Mas. Sama, ya? Iya. Oke, harganya sama, ya, teman-teman. Corak hijau nang jabarannya. Ada. Oke, ada corak warna hijau juga, teman-teman. Seperti ini, ya, untuk penampakannya. Dan berlanjut masih di Sangkar Murai Batu, teman-teman. Ini tersedia juga untuk yang motif corak, ya, Mas, ya. Iya, listnya akrilik, masih di merek Orik Jaya, ya, teman-teman. Ada variasi bawahnya, Mas. Oke, ada variasi bawahnya untuk sangkar mulus, halus, finishing, ya, untuk warnanya, ya. Oke, Mas, untuk harganya kena berapa nih? Nomor satunya 750.000, ya, iya, teman-teman. Satu set isinya berapa nih? Satu set isinya belum paham? Iya. Oke, nanti bisa dipertanyakan langsung sama Mas Bosnya, ya. Iya. Mas, ayo. Oke, teman-teman, untuk stok sangkar pokoknya di sini komplit banget, ya, di kios TK Sangkar.
untuk teman Kicau Mania yang lagi cari jenis sangkarnya atau yang sedang diperlukan dari sangkar kotak, sangkar bulat, untuk burung kecil dan burung besarnya, pokoknya siap melayani ya Mas ya. Siap melayani. Jadi tinggal jadi siap melayani grosir dan eceran ya teman-teman. Jadi untuk selengkapnya tinggal langsung merapat saja, dan yang mau berbelanja online tinggal halo-halo saja. Nanti nomor kiosnya kita cantumkan di deskripsi. Baik Mas, untuk selengkapnya kita geser ke sangkar perkutut ya. Sangkar perkutut. Nah ini untuk motifnya motif apa nih? Model rotan ini Mas. Model rotan ya? Iya, model rotan. Full rotan nih? Full rotan ya Bos. Oke, full rotan ya teman-teman. Baik, ini untuk harganya kena berapa nih? Harganya 230 aja Bos. 230? Iya. Dan ini sama nih? Yang itu sama. Oke, semua yang jenis rotan 230.000 ya dari sangkar perkututnya. Sebelah kiri ini untuk motif apa nih Mas? Yang biasa Bos. Yang biasa ya? Iya. Cuman kubahnya ada lukisannya juga ya? Lukisannya juga ya Bos. Baik, nih untuk yang sangkar perkutut model biasa ini harganya kena berapa nih? 85 aja Bos. 85.000. Iya. Baik. Nah, untuk sebelah kirinya. Ini untuk motif mahkota ya? Mahkota. Mahkotanya apa nih? Merak ya? Merak ya Bos. Merak. Untuk bahannya terbuat dari kayu ya? Mahkotanya ya? Mahkotanya kayu. Kayu. Iya Bos. Oke. Jari-jarinya bambu. Jari-jarinya bambu ya? Iya. Oke, untuk harganya kena berapa nih? Harganya 28 aja Bos. 280.000 ya, iya. Teman-teman, untuk sangkar perkutut mahkota polosannya ya. Polosannya. Sebelah kiri motif apa nih, Mas? Ini motif wayang, Bos. Motif wayang ya? Iya, ada. Oke. Motif wayang semar mesem ya. Semar mesem. Dan ada mahkotanya juga, ada teman-teman. Mahkotanya juga, Bos. Mahkotanya terbuat dari kayu. Dari kayu juga. Oke, untuk harganya? Harganya 4,5 aja, Bos. 450.000 sangkar perkutut mahkota motifnya wayang, teman-teman. Bawahnya juga ukiran ya Mas ya? Ada ukirannya ya. Oke, ukiran ayam merak ya teman-teman. Oke, masih di sangkar perkutut teman-teman. Ini untuk yang warna, putih. Warna putihnya ya, iya. Masih sama motif wayang ya? Masih sama ya Bos. Untuk kakinya motifnya dari merak ya teman-teman, iya, terbuat dari kayu, iya. Dan untuk mahkotanya juga sama, terbuat dari kayu. Untuk harganya masih sama Mas? Harganya masih sama kayaknya itu 450 aja Bos. Oke. Selengkapnya ada sangkar puter ya Mas ya? Sangkar puter. Ini mentahan atau pernis ini? Mentahan ini Bos. Oke, mentahan. Dan untuk tatakannya modelnya selorokan ya? Modelnya selorokan ya. Baik, untuk harganya kena berapa nih? Harganya 125 aja. 125.000. 25.000 ya teman-teman, iya. Untuk sangkar puternya modelnya selorokan. Dan untuk selengkapnya teman-teman, ini ada juga yang motif kuda ya. Dari sangkar perkututnya seperti ini teman-teman. Nah ini ada juga yang motif mahkota, tapi udah ada lukisannya teman-teman. Untuk harganya dibanderol 135.000 teman-teman dari sangkar motif kudanya. Dan untuk yang mahkota atau lukisannya sangkar perkututnya yang seperti ini juga sama teman-teman. Untuk harganya dibanderol 135 ya Mas ya? 135. Oke. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk informasi stok sangkar yang tersedia dan berikut harganya di kios TK Sangkar ya. Semoga selalu bermanfaat untuk para teman Kicau Mania yang lagi cari dari jenis sangkarnya teman-teman. Berbagai macam jenis sangkarnya, silakan langsung merapat saja. Dan untuk yang mau berbelanja online tinggal halo-halo saja. Atau yang mau berbelanja online ada juga untuk toko onlinenya seperti Tokopedia dan juga toko Shopee-nya ya Mas ya. Nanti kita salin linknya ya teman-teman di deskripsi. Baik, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.